selesai membuat pengisian train controller Sumitomo 100 tan aku isi body. Okey, aku ikat macam ni. Di kanan ini ikat pada body. Car body yang ini ikat tambat pakai belt sebab lock dia ni tak boleh masuk ke lubang ni. Sebab dia sangkut dekat bawah tu. Ada lebar sikit. Dah siap pasang lampu. Tadi terbakar. Aku dah spare satu, sekarang dah tukar. Sebab lampu tu penuh air tadi. Semenjak 2 menjak ni hujan lebat. Yang ni pun sama. Kalau kata lubang ni ngam, lock ni ambil masuk dalam lubang tu, jadinya tak payah gunakan bell ni untuk ikat. Disebabkan lock tu tak boleh masuk, jadi ganti dia belt ni supaya dia tak keluar bila bergoyang. Yang ni ikat car body untuk belakang punya. Yang ini support untuk depan, boom. Support dia punya swing table walaupun dah ada lock. Ada lock tak ada lock, aku tetap ikat macam ni. Ni lock dia. Safety. Okay, lain-lain tak ada apa. Semua dah ikat. Yang ni memang nampak kena tayar, tapi bila tayar ni diturunkan dia takkan kena. Okay, sebiji motor. Yang ni lampu beacon. Atas tu botol banyak tak buang tu, kena ambil tu. Sekejap lagi. Sementara aku nak mandi. Kamera dah ikat semua, sekarang nak mandi. Mandi dekat sini je. Macam ni lah travel lori. Aku fikir-fikir lepas ni RNR tak boleh masuk, jadi tu yang aku spare air banyak tu. Okay, aku nak pergi mandi dulu. Nak relax-relax sekejap sebelum meneruskan perjalanan.